mendapat giliran kuasa hukum terdakwa Richard Eliezer menanyakan pada Putri Chandrawati soal gelang yang dipakainya di persidangan 12 Desember 2022. Kemudian, kuasa hukum Eliezer Ronita Lapesi menunjukkan bukti soal kehadiran Putri saat Sambo memanggil Eliezer setelah kematian Yosua. Bukti yang ditunjukkan kuasa hukum Eliezer adalah potongan foto tangan Putri Chandrawati saat memakai gelang yang sama dengan yang dipakai Putri di persidangan 12 Desember 2022. Kuasa hukum menyebut kliennya sempat mengambil foto saat Eliezer dipanggil Sambo di lantai 3 rumah Saguling 2 hari setelah kematian Yosua untuk dijanjikan pemberian uang serta diberikan telepon genggam baru. Dalam persidangan kemarin 12 Desember 2022, sebelumnya Putri membantah mengetahui pemberian uang dan telepon genggam kepada Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ronita Lapesi ingin memberitahukan bahwa saksi Putri Chandrawati saat mengaku tidak tahu menau soal janji ingin memberikan hadiah. Padahal saat itu Putri Chandrawati ada di situ dan mengetahui hal tersebut. Dengan tangan dari saudara saksi dan kaki dari saudara FS di lantai 2 tanggal 10. Berkenan kami tunjukkan? Silahkan. Pada pemberian HP dan uang. Oke, saya melihat. Oke. Oke, apa kaitannya? Silahkan tanyakan. Silahkan besok dicetak, ditunjukkan. Artinya bahwa saudara pengen mengatakan di saksi mengatakan tidak tahu menau, ya. Tetapi pada saat pemberian saksi hadir ada di situ. Baik. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.